Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis jogging hari Minggu, happy weekend ya buat semuanya yang lagi santai, berlibur sama keluarga. Mau ngasih satu reviewan rumah subsidi yang kemarin sempat kita upload before-nya, yang lumayan berantakan, ada pintunya yang jebol, terus plafonnya yang udah mulai rontok, alarm belakang belum diapa-apain. Itu ada rumahnya udah selesai. Kebetulan rumahnya nggak jauh dari kantor Serenity, dan ini lagi ya lagi jogging, kebetulan kita bisa mampir ya, kita mampir sebentar. Seperti apa videonya, langsung ya saya kasih detailnya ya. Nanti saya juga akan kasih RAB-nya biar bisa jadi referensi buat teman-teman yang dapat rumah-rumah subsidi atau rumah standar 6x12, 6x10, 7x12, itu bisa jadi referensi untuk renovasi seperti apa yang minim budget tapi tetap. Oke ya, lanjut ya. Keyboardnya masih berantakan depannya, sampai kebetulan seperti ini, dan banyak pintunya udah rusak dari beberapa retak gitu, dan retak bagian sisinya. Oke, dan ini ya, dan dalamnya seperti ini. Wah, lantainya harus diganti semua, plafon juga, itu listnya sudah terbuka, itu belakang juga harus seperti itu ya, luar biasa. Keren kan perubahannya. Kita cek lagi dari sisi depan. Oke, nah dari sini ya. Oke, di bagian yang tadi banyak tanamannya, jadi nggak terawat, sudah kita pasang keramik ukuran 40x40. Ini murah ini, per dusnya, per meternya itu sekitar 50 ribuan. Terus kanopinya kita pakai baja ringan, atapnya spandek pasir, kita buat hampir papak seperti ini, nggak overstack biar kelihatan kokoh. Terus di finishing warna hitam, bentuk V seperti ini baja ringannya, jadi di finishing hitam ini tujuannya biar kokoh ya. Terus untuk pelapisnya di bawahnya spandek pasir ini, kita pakai aluminium foil biar meredam panas gitu ya. Kita detailin ya, agak dekat lagi. Ini bagian siku kaki bawah. Nah, jadi untuk baja ringannya itu dilapis double ya, jadi dua. Nah, kalau di billingnya jadi harus dua biar kokoh, jadi aman untuk jangka panjang. Ini detailnya dari dalam ini ya. Saran kita untuk kanopi depan itu harus di finishing warna hitam dan ada pelapis aluminium foil. Oke, nah, lumayan ya. Just info, untuk kanopi ini menghabiskan biaya sekitar 4,5 juta kemarin, itu hampir 5 juta ya. Jadi kalau rata-rata, kalau pengerjaan kanopi depan aja itu biasanya nggak sebanyak ini pakai baja ringannya. Ini lebih banyak, lumayan banyak, karena memang beberapa item tuh di double di sini, di depan ini double semua dia. Nah, untuk siku-siku, untuk yang bentangan-bentangan di depan ini semuanya double biar kokoh sih. Jadi itu sih ya, makanya habis sekitar hampir 5 juta nih, gitu, 4,5 sampai 5 juta. Jadi, dan ketebalan baja ringannya itu macam-macam nih, ada yang 0,6 sampai yang 0,7. Sekarang kita pakai yang C75 ya, jadi pastikan itu aman untuk beban, untuk jangka panjang juga aman, dan bahannya galvanis, jadi biar dia tahan terhadap cuaca, terutama terhadap karat gitu. Oke, untuk bagian fasad depan itu nggak ada neko-neko, cuman dirapiin aja, diaci lagi, ada beberapa plasteran yang kita rapiin lagi, terus dicat ulang aja. Catnya ini pakai yang murah kemarin, mereknya itu Jotun, tapi yang murah, yang biasa itu harga perpelnya itu sekitar 600 sampai 700 yang 15 kilo ya gitu. Nah, jendela masih pakai yang existing, kita cat ulang lagi aja. Ini batu alam yang hitam kita ganti warna putih. Oke, dan ini yang agak mahal di sini, pakai pintu yang lumayan manis ya, detailnya nih. Pintu baja Fortress ya, ini harganya 3.500. Nih bentuk pintunya. Untuk lebar pintunya ini 90, tingginya 210.
tinggi loh ini, walaupun terlihat kayaknya pendek, tapi kena ambil shot videonya aja. Tapi cukup loh. Dan istimewanya pintu ini, itu double keamanan. Nih ya. Nah, oke, permisi. Oh. Penampakan rumahnya lebih rapi. Nanti ya, video dalamnya ya, lagi ada aktivitas keluarga, jadi kita pending dulu ya. Lanjut nanti di part 2 aja ya. Makasih. 2000 years later. Oke, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini dia penampakan perubahannya ya, dari plafon. Oke, sudah di finishing lagi, dirapiin, dicat ulang, list-listnya sudah baru semua. Terus ada finishing wall panel di sini. Ini wall panel itu 3G nih. Jadi kalau dipegang seperti ini, jadi dia timbul ya, nggak flat. Dan terus mainan lampu. Lampu seperti di kafe-kafe gitu, lampu tembak untuk menambah kesan wall panel ini semakin hidup. Gitu. Nah, jadi kita mau kasih tunjuk pengerjaannya. Di sini temboknya kita kupas, kita aci lagi. Jadi ada yang diplester, ada yang diaci, tapi nggak bisa sempurna. Terlihat ada itu ada seperti ada bercak-bercak itu. Itulah kelemahannya kalau kita renovasi. Ada beberapa yang sudah kena si bagian bata hebelnya atau batako. Dia pakai hak batako itu mungkin menggenang air. Jadi masih seperti ini. Tapi sih udah oke okay, kata pemiliknya. Nah, lantai menggunakan keramik 50x50, warnanya putih tapi ada motif-motifnya batu alam seperti itu. Seperti keramik, seperti granit gitu dia. Ya, cukup lah ya untuk rumah-rumah standar jadi rapi. Semua sisi kita print semua dengan motif kayu. Pakai keramik juga 50x50 kita potong jadi 5 jadi 4 atau 5 piece gitu dia. Per 10 cm dia. Ini pintu pakai existing multiplex. Jadi yang mahal hanya pintu depan aja ya. Nah, ini mau kasih tunjuk nih. Dia kenapa mahal? Karena bahannya nih. Bahannya dia lapis baja dalamnya, dan ada ini untuk tuh kalau misalnya ada tamu kita bisa lihat dari sini nih. Gitu. Motifnya juga cakep nih. Harganya masih wajar lah, 3,5 jutaan. Gitu. Dan keamanannya nih yang luar biasa. Ya. Nih, lihat dari samping. Ada 4 keamanan tuh. 1, 2, 3, 4 dan plus 1 nih. Nah, 5. 5 keamanan jadi kokoh banget. Gitu ya. Itu buat pintunya. Lanjut ke oke. Oh iya, just info untuk lantai pakai 50x50. Solusi kalau pakai granit kan lumayan harganya di atas 120. Rata-rata 135 dia per dusnya itu. Ini lebih murah sekitar 80-90 ribu per dusnya. Wall panel ini per meternya kena sekitar 300 ribuan. Ini memakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 piece. Ukurannya per 50x50 plus pemasangan 300 ribu dia itu. Finishingnya dia di cat standar. Mainan lampu ini murah. Mainan lampu ini kemarin kita beli sekitar 300 ribu ini. 300 kalau untuk sama lampunya, rel dan lampunya sekitar 500an lah all in. Gitu ya. Ini pakai catnya sama, masih pakai standar. Ini pintu pakai existing. Cuman diganti handle-nya aja. Ini kamarnya. Perapian ya, di kamar hanya perapian aja. Plafon dicat lagi, dikupas lagi, bagian dindingnya dicat lagi. Meskipun hasilnya nggak sempurna banget, tapi cukup lah. Karena sebelumnya hancur banget. Oke, ini kamar kedua. Kamar kedua juga sama dan kamar pertama. Jadi dinding kita kupas lagi. Plafon kita cat lagi, kita cat lagi juga. Oke, lanjut. Ini nih kamar mandinya. Kamar mandi masih pakai pintu existing, kebetulan masih layak pakai. Cuman kita ganti engselnya aja di sini. Engselnya kan murah sekitar 15 ribu kalau nggak salah. Untuk kamar mandi, nih.
Oke, kamar mandi. Dindingnya minta diganti semua keramik ukurannya. Ukuran 30, 30-40. Full ya. Jadi keramiknya udah kita ganti semua kecuali lantai. Tuh, kita ganti semua. Lantainya masih existing ini, tapi dibersihin jadi cukup lah lumayan. Masih pada jongkok ya, standar lah ya. Nggak, biar nggak mahal. Ini dia dapur area. Ini full bangun baru nih kalau dapur. Dapurnya full bangun baru. Terus nggak pakai plafon, pakai divini. Jadi baja ringan, atap spandek pasir, terus finishing aluminium foil. Nah, kita tujuannya nggak di plafon tuh biar tinggi. Jadi tapi bedanya di sini telang dak ini keliling. Ini telang dak panjang, gede. Terus di sini juga ada tandon. Jadi di dak buat tandon air. Buat tandon air di sini. Di sini finishing baja ringan, di sini sengaja buat atap transparan biar cahaya masuk. Finishing dindingnya pakai keramik biar enggak basah, karena kalau misalnya basah bagian dindingnya sini nanti mudah terkupas catnya. Gitu ya. Dan elevansinya harus lebih rendah ya. Tuh. Harus lebih rendah sekitar 3 sampai 5 cm untuk keamanan. Ini baru semua nih. Nah, ini real baru semua. Ini bagian dapurnya juga. Dapur. Dapurnya ketinggian sekitar 80. Masih kosong. Nah, apa adanya. 80, manis lah ya. Kemarin kita pakai motif ada yang ini granit. Ini motif granit putih. Terus sama, ini juga lantainya granit juga. Granit juga. Ini biasa standar yang di material-material untuk tempat cuci piring. Ini juga murah. Sekitar hampir 200.000. Ini sekitar berapa ya? 300-an ribu ini. Gitu ya. Jadi biar nggak usah mahal-mahal sih. Yang penting cukup lah. Ini di kombinasi plin warna hitam keramik yang sisaan dari dinding kamar mandi. Tapi tetap cocok ya, karena hitam putih jatuhnya. Nih, dari jauh saya shoot. Nah, kombinasinya ya putih, hitam, list. Bawah masih kosong, nanti kalau mau pakai kitchen set keren. Kitchen set. Di atasnya kitchen set full sampai atas, gitu keren. Nah, kalau mau keren lagi yang bagian baja ringannya kan masih putih nih. Sarannya di finishing hitam, dicat seperti kanopi yang di depan. Nah, jadi estetik ya, jadi cakep. Gitu. Sarannya seperti itu. Karena si kliennya pinginnya mau ngecat sendiri katanya, nggak apa-apa. Jadi kita sih yang terbaik lah gitu. Tuh ya. Oke, di sini ada bagian space yang lebih menjorong ke dalam karena ada perbedaan elevansi nih sama tetangga. Dan di sini full pakai atap transparan biar cahaya masuk semua nih di sini. Jadi di bagian sini terang. Gitu ya. Itu ada bagian roster. Sebenarnya di belakang itu nantinya ada rumah yang hadap ke depan jalan raya, tapi sebelum ada aktivitas minta dipasang roster biar dapat udara keluar masuk. Resikonya sih nyamuk. Jadi tinggal di kota Jabodetabek wilayahnya itu kan kita musuhnya itu kalau nggak nyamuk ketika malam hari, tapi siang harinya atau udaranya itu bisa maksimal. Ya, jadi solusi sih. Kalau mau dikasih kawat nyamuk juga bisa sih alternatifnya. Oh, itu lagi. Nah, di sini itu kenapa nggak pakai plafon? Jadi memang ada rongga di bagian atas ini bisa membuat masuk cahaya. Yang manfaatnya itu rumah ini nggak pengap ketika misalnya seminggu nggak ditempatin, gitu ya teman-teman. Ini masih ada bekas-bekas kita nih belum diambil. Nanti kita rapiin semuanya. Si pemilik udah masuk, udah sering-sering kesini. Paling seminggu sekali gitu sih. Gitu ya. Ini referensi buat teman-teman yang dapat rumah-rumah subsidi, mau ngerapiin bingung. Ini solusinya. Ini sekitar habis sekitar 60 sampai 70 jutaan. Nanti saya rinciin deh. Habisnya berapa sampai kanopinya juga berapa gitu ya. Terima kasih ya untuk reviewnya, udah cukup sih, gak neko-neko rumahnya. Hanya rumah standar. Di sini yang tadinya ada pintu, kita buka aja los dari situ. Sengaja sama pemiliknya ada horden di situ biar ketika ada nggak ada keluarga rame ditutup gitu aja sih katanya. Jadi jadi los aja sih biar rumah kecil tapi itu fungsinya itu nggak banyak sekatan aja. Jadi nggak banyak pintu. Itu pokoknya dari semua renovasi yang terjadi yang paling mahal cuma pintu ini nih. Pintu ini itu sih yang satuannya agak lumayan tinggi ya. Oke, kanopi juga manis lah ya, jadi berkesan, nggak apa ya, nggak sumpek gitu loh.
los. Rencananya mau pakai pagar, railing pagar, tapi nggak tinggi-tinggi segini aja, biar kelihatan dari depan. Karena kebetulan si rumah ini yang depannya itu ngadepnya ke sana, jadi los dapatnya taman gitu loh, cakep kan? Oke. Yang kepo dan pingin penasaran lagi, nanti renovasi-renovasi kecil seperti ini jarang kita upload kalau nggak ada request ya. Karena ini ada requestan, kita upload juga sih. See you ya, sampai ketemu di video selengkapnya. Video-video lanjutan di rumah-rumah mewah. Nah, ini kita ambil versi middle-nya nih, middle low-nya kita juga upload-nya. Sampai ketemu, see you. Jangan lupa subscribe ya di Instagram, YouTube-nya kita, dan media sosialnya kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.